soalnya adalah reaksi berikut merupakan reaksi yang melepaskan kalor adalah A. Natrium yang wujudnya gas menjadi natrium yang wujudnya padat. B. Natrium menghasilkan ion natrium ditambah dengan elektron. C. Ionisasi NaCl menghasilkan ion Na positif ditambah dengan ion Cl negatif. Yang D, 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Dan yang E, Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl negatif. Baik, pembahasannya adalah, jadi yang dikatakan melepaskan kalor itu merupakan ciri-ciri reaksi eksoterm, di mana kalor dari sistem akan berpindah ke lingkungan. Sistem ke lingkungan. Jadi kalau kita analisis pada soalnya, nah yang A ini merupakan proses kristalisasi karena gas menjadi padat, maka ini akan membutuhkan panas, maka ini endoterm berarti salah. Kemudian yang B ini merupakan reaksi ionisasi, maka ini juga akan membutuhkan panas. Yang C juga ionisasi dan akan membutuhkan panas. Kemudian 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Ini juga endoterm membutuhkan panas. Nah, kemudian 2 elektron menghasilkan 2 Cl min. Inilah dia yang akan melepaskan kalor. Maka jawabannya adalah pilihan yang E.